CP, usia 27 tahun, seorang pemuda di Garut hampir kehilangan nyawa setelah ketahuan mencuri sepeda motor. Dia babak belur setelah dihakimi massa di Kampung Gunung Sulah, Desa Cigadok, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu, 2 Juli 2023, sekira pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Beruntung, CP bisa selamat setelah diamankan oleh seorang anggota Satuan Pamong Praja, Satpol PP, Kecamatan Cikelet. Ia menyebut terduga pelaku mencuri motor di Kampung Cibadak, Kecamatan Pakenjeng, CP diringkus oleh warga di Kecamatan Cikelet. Video detik-detik amukan warga terhadap terduga pelaku sempat beredar di media sosial. Pelaku mengalami pukulan dan tendangan dari massa yang marah. Terduga pelaku terlihat babak belur akibat amukan massa tersebut. Dalam keadaan yang semakin memanas, anggota Satpol PP Kecamatan Cikelet itu kemudian memasukkan CP ke dalam mobil. Warga yang mengamuk terlihat menarik pelaku agar tidak masuk ke dalam kendaraan. Warga lain yang mengepung kendaraan tersebut juga terdengar meneriaki pelaku agar segera masuk untuk menghindari amukan warga lain. Terduga pelaku kemudian berhasil masuk ke dalam kendaraan tersebut dengan kondisi wajah bersimbah darah. Dalam laporannya, Azab menyebut terduga pelaku sudah diserahkan ke kantor Polsek Pakenjeng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.